Kapal tentera laut Diraja Malaysia, KD Lekir yang sedang melaksanakan op benteng telah berjaya mengesan dan mengusir 7 bot nelayan Indonesia yang menjalankan aktiviti menangkap ikan dalam perairan negara kira-kira 36 batu nautika barat daya Pulau Perak pada jam 9.32 minit pagi 9 Februari 2021. Kesemua bot nelayan asing yang sedang menangkap ikan serharam segera beredar dari perairan negara sejurus melihat kehadiran KD Lekir di kawasan tersebut. KD Lekir seterusnya mengiringi bot nelayan asing tersebut keluar dari perairan negara sehingga jam 4.30 petang kemarin. KD Lekir meneruskan rondaan di Selat Melaka Utara bersama-sama KD Laksamana Hang Nadim dan KD Kinabalu dalam op benteng dan op pejarak. TLDM dan pelbagai agensi maritim lain beroperasi 24 jam sehari 7 hari seminggu di bawah National Task Force bagi memperkukuhkan sempadan perairan negara daripada dicerobohi pati dan mencegah penularan pandemik COVID-19.